warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya hunting di parkiran. Coba kita tengok-tengok dulu ya, apa bisnisnya di kesempatan pagi hari ini. Kita tampilkan dulu mikro satu hati. Ini mesinnya masih bodi lama ya, mesin 83. Nah, mesin 83 masih beroperasi. Ada medium bus, ya, ada medium bus ini. Model mikro ya. Ini di Kabupaten Pati bagian selatan ya, terkenal banyak mikrobusnya. Mikrobusnya ya, banyak sekali. Nah, ini drivernya mikrobus. Nah, ini driver mikrobus ya. Mikrobus terkenal di Kabupaten Pati sebelah selatan lur. Nah, yang belum tahu, ini adalah mikrobus ya, biasa di untuk ngelen, tapi hari ini untuk kateran ya. Ya kayak gini bentuk dari mikrobus. Ini rata-rata keluaran 95-97 ya, bodi-bodi lama. Sekarang kan udah ini dengan lampu DP1 lur. Nah, DP1 Mitsubishi. Ini masih mesinnya masih cold diesel ini. Tahun 97, keluaran 97 dari New Armada. Cuman diganti lampunya DP1 ya. Ini parkiran di area pondok pesantren ya. Oke, yang belum like, comment, subscribe, silakan di tombol lonceng di pencet ya, biar terupdate selalu dengan konten-konten saya. Nah, ini bentuk-bentuk mikrobusnya ya. Mikrobus yang ada di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Berbagai macam itu ya, mikrobus di parkiran dekat pondok pesantren. Oke, terima kasih. Gitu aja lur liputan pagi hari ini ya. Salam sukses, salam santun untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.